Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya jual atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ngopo to? Hati mulo ketok e poso ning justru saya semuji ketok e poso justru saya arogan. Saya poso ternyata suka melecehkan dan menjatuhkan orang lain. Ibadah itu hanya dapat dahaga dan lapar doang, tidak dapat apa-apa. Nah, itu bisa jadi sing niki oleh wehokeh ya, bisa jadi kalau kita pakai don. Jadi dalam kita menjalankan puasa itu adalah masalah junaton, mengendalikan diri. Jadi orang yang berpuasa itu akan terbentuk karakter, mengetahui kebutuhan sebagai hamba yang fakir, hingga tidak digerakkan oleh keinginan-keinginan. Saat seseorang itu dikendalikan oleh kebutuhan, keinginan yang bersifat nafsu. Segala sesuatu itu dinilai dari pikirannya sendiri. Pada saat seseorang itu orientasinya, kehidupan berdunianya itu ditempatkan sebagai apapun, entah pada saat mungkin di nggone karyawan, di petani, di nggone pedagang, di nggone mengajar, jadi apapun, menjadi siapapun, saat orientasinya itu adalah masalah orientasi kesenangan, orientasi kulit, orientasi hanya permukaan, maka bentuk segala nasihat dan pemberitahuan, nasihat itu akan selalu yang dilihat itu adalah masalah yang bersifat jasad lahiriahnya. Akan sulit melihat kedalamannya, akan sulit melihat unsur maknanya. Akan menjadi kesulitan. Pada saat kita, maka puasa itu adalah membentuk sebagai hamba yang berkarakter butuh. Kita mengendalikan diri, kita ngempet dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang akan merusak. Tapi sesuatu yang jika itu hanya sekedar ya hiburan, enggak over sih ya, kan enggak masalah. Batasannya kan jelas kan, batasannya haram, halal, dan sebagainya itu ya. Tadi yang jelas bahwa pada saat kita itu sudah dikendalikan, enggak bisa mengendalikan diri atas hal-hal yang sifat jasad lahiriah, pengen harus dipenuhi, maka kita tidak akan bisa melihat kebutuhan itu dikaitkan dengan diri yang berada di dalam jiwa untuk berproses kembali kepada Allah. Puasa itu butuh kita sendiri, kutiba alaikum siyam itu butuh kita sendiri. Kali panjang itu kutiba alaikum siyam. Jadi kalau puasa itu li untukku, tapi ayatnya itu kutiba alaikum siyam, itu maknanya adalah yang mewajibkan untuk melakukan puasa itu diri kamu sendiri. Tuhan gak mewajibkan. Berpuasalah kamu seperti orang-orang yang dahulu berpuasa. Mewajibkan terhadap diri kamu, wajibkan diri kamu untuk berpuasa. Supaya kamu tatakun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pengendalian diri itu juga supaya menjadi hamba, tadi kan keinginan ya, tidak hanya yang menjadi orientasi yang lahir, atau dengan kata lain,
orang berpuasa itu supaya menjadi hamba yang mengetahui makna dan nilai hidup. Jadi kalau kamu dijelaskan, kamu tidak berhenti hanya kebingungan pada istilah. Kehilangan fokus. Itu berarti bahwa kita itu terbiasa dengan pola yang bersifat retorika. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sulit sedikit kita langsung menolak bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan saat kita sudah terbiasa bahwa perilaku kita prosentasenya lebih besar pemenuhan keinginan daripada kebutuhan. Biasanya cirinya itu banyak masalah di dalam diri kita. Kalau kita mudah sekali kena masalah, mudah kita panik, ada masalah kita langsung bingung, langsung panik, itu berarti kepengendalian kita, puasa kita, prosentasenya masih besar. Ju'a wal atos, jik kakian mangan karo kakian ngombi. Gitu. Tapi gak usah nuduh kancamu gitu loh. Mudah bingung, mudah panik kan gitu ya. Berarti kita walaupun kita puasa, kita sholat, ento emong kesel, ento emong luwe, ento emong haus kan gitu ta. Zakat, kita emong zakat. Disebut zakat fitrah tazkiyatun nafas. Zakat itu kehilangan harta benda supaya tidak kumantil. Bukan masalah menyucikan barang beras panenmu, mbok sucikan kanti zakat berasmu ben suci. Wenek mahami zakat ki supaya penghasilanmu itu ben bersih, ben suci, itu salah ning kuaprah, ngono kuabeh. Ini barangmu suci terus kowe najise mbok pindah di atimu. Awas kowe gak nyoblos aku tak kei beras 2 kilo tak juotos ya. Berarti najise dilebokne ndek atimu gitu loh. Kowe keluang wingi tak kei lor, ya wingi ya tak kei klambi, kowe ya kok ya gak gelem bantu aku, madak mau ngene wingi wis. Pemane kan gitu nesu. Kalau tonggo, kalau padahal wis tak kei, awak dhewe wis ngekei ya, ditaruh gak gelem. Nah, itu wis. Zakate ilang, zakat itu untuk mensucikan rasa kumantile ati kepada hal dunia gitu. Nah, kalau orang yang hanya taunya keinginan gak tahu kebutuhan, hanya menggeser ini ki wis kangelan, kok abot sih ngajine ngresiki op najis sing ana ing jerone ati supaya ora kumantil karo dunya. Yo penak ngresiki apa duwe padakne cuci uangan gitu toh. Sak suwe ini kan pemahaman kita kan begitu kan? Nggih toh? Zakat. Oh, zakat panene 10 ton zakat mung 2,5 kilo. Makna fitrah fatoronas alaiha fa'akim wajhaka lidine khanifa fitratallah fitrah fatoronas alaiha zakat fitrah. Fitrah itu maknanya belahan, maknanya itu ada ya kuat milik Tuhan. Fitrah itu maknanya bahwa
inti kehidupan yang berada di dalam batin, inti kehidupan itu ada ruh, ada tiupan ruh dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas berdunia, itu karena adanya fitrah yang asal fitrah dari fitrah Allah piyambak fatronas alaiha, yang fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah, mana fitrah itu belahan atau bagian atau pinjaman, dipinjami oleh Allah fitrah daya kuat milik Allah supaya kita bisa melihat pada saatnya fitrah itu ada masanya amanah diletakkan di dalam tubuh bersama dengan kelahiran itu sebagai amanah supaya fitrah ini dikembalikan lagi kepada Allah. Ruh itu milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Ning, cara mengembalikan, Allah telah memberikan akal, Allah telah memberikan organ, Allah telah meletakkan di dalam kita Rahman dan Rahimnya. Nah ini supaya dapat mengembalikan fitrah Allah tadi, yang fitrah manusia dari asal dari fitrah Allah dikembalikan. Nek diregeti dengan ego, diregeti dengan kehidupan dunia yang rusak, merusak diri, perilaku kita rusak, maka ya podo karowe tak sili klambi jogonen kanti corok, kita tak kayak klambi, kita kayak klambi gunen kamu pakai untuk bekerja, we ben ketok keren, kampanye kan begitu. Engkau nek nggawa jas iki, kamu sampai sana akan dipercaya bahwa itu pakaian dari saya, maka kamu akan diberi proposalnya akan cair. Tiba-tiba ternyata enggak tekonggon menggo, nggih seneng-seneng, dinggi pamer, dinggi keren-kerenan, kan gitu. Akhirnya orang tekonggon, akhirnya balik jase wis rusak, kan gitu toh. Sapa gelem nampa? Maka sing rusak ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak bisa mengembalikan, kan gitu. Katanya ruh itu dari Allah. Lu nek mati berarti kan nek gak balik kok gentayangan ki piye kan? Ya itu kan gitu kan. La tabdila li khalqillah, kan gitu kan. Itu. Jadi kita menyadari kalau kita itu masih sulit memahami sesuatu, wah kok abot, ya nyadari saja bahwa kita masih berada di dalam kulit atau retorika. Orang yang berpuasa itu supaya perilakunya itu tidak menjadi sebab berbagai penyakit, maka melakukan pengendalian diri. Jadi puasa itu intinya mengendalikan diri, bukan masalah orang mangan, bukan orang masalah orang ngumpi, tapi perilakunya supaya kita itu terhindar dari berbagai penyakit, mengendalikan diri. Wis to, kowe duwe penyakit ruh jelas, kolesterol, darah tinggi, jantung, upamane begitu. Ora iso ngempet mangan emping mlinju. Kan itu dah. Wis dadi gawi. Kayak kencing manis ora iso ngempet. Ben ngombe njaluk lagi mangan njaluk sego ya sak gunung-gunung ya kencing manis e dadi. Enggak bisa mengendalikan diri, banyak penyakit. Pun hati saat enggak bisa mengendalikan diri, iri, dengki, dendam. Tonggone pengen mobil, tonggone pengen sepeda, pengen motor, iso tuku pengen, gak iso, nek gak iso tuku, gak iso pengen ngrasani.
tonggone tuku genteng, pengen tuku genteng, padahal bangun omah wae ora. Tonggone tuku boto, pengen tuku boto, tanggane mantu, pengen mantu, tanggane mati, pengen mati. Itu penyakit batin. Piye cara nganti siya istighfar, astagfirullah, terus tafakur sesaat itu lebih baik daripada tafakur dan ibadah setahun. Itu sekaligus menunjukkan berarti tafakur itu enggak ringan kan gitu kan. Tafakur sesaat itu padha karo ibadah setahun. Pengendalian diri dari perilaku mengolok ataupun saat diolok nyikapi, saat ada fitnah bagaimana kita menyikapinya, saat konflik merajalela gimana, saat kita tidak berpuasa maka pasti kita akan mudah mengolok, mudah membuli, mudah membuat fitnah. Wong kita tuh sering buat fitnah gak sadar kok, deng gak? Deng debutan jenengan. Kita sering sekali buat fitnah. Katakanlah kita enggak ketemu langsung, datanya juga enggak tahu yang hak yang sah benar, enggak tahu, enggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, kita hanya membaca buku dari tulisan. Menurut tak tulisannya itu mungkin di media, koran apa mbok waca, saka wartawan pomone begitu. Kemudian bongkibahan bahwa surga itu gini bla 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 bla. Weki fitnah Gusti Allah jenenge. Oh, kita gawene fitnah Tuhan loh. Gusti Allah gawene mbok fitnah. Anakmu le poso le ben iso mlebu surga le. Kowe fitnah Gusti Allah kowe. Kalau ternyata anak itu enggak masuk surga, piye jajal? Kowe pomonen duwe santri. Ayo begini, kita supaya masuk surga. Tiba-tiba suatu saat pomonen meninggal, dia enggak mlebu surga. Apa gak ya dadi fitnah kowe? Kowe meninggal dunia iki gara-gara ini Tuhan, saya difitnah ini, jenengan difitnah sama ini ayo. Kita taunya dari hoak. Hoak itu apa toh? Informasi itu kita baca di media sosial atau informasi itu kita baca dari buku. Tapi buku itu kita sepakati sebagai sesuatu yang formal. Bedanya kan hanya itu saja. Kowe maca babi. Itu enggak seformal saat kamu membaca kompas. Kalau orang kamu bercerita melakukan satu presentasi, ada informasi begini nih, bahwa Rusia perang karo apa? Ukraina. Perang karo Ukraina yang meninggal gini. Sekarang Ukraina bisa mulai membalik, sekarang Rusia yang keteter, kan gitu kan? Itu informasi. Orang langsung berpikir, itu dari mana? Babe, kan kata demikian. Biasanya kalau babe huak, kompas juga coba cari, kan gitu kan? Nah, apa yang kita baca entah itu mungkin entah dari media atau dari apapun, tapi karena faktanya kita enggak tahu persis, kemudian kita sampaikan, itu menjadi informasi yang menyesatkan toh. Berarti kan kita memfitnah Rusia, memfitnah Ukraina, kan gitu kan. Betapa sering kita sering memfitnah Tuhan. Kita mendapatkan informasi yang kita tidak tahu, enggak bertatap muka langsung katanya kan. Saat enggak ada pengendalian diri pasti konflik, pasti merajalela. Sekali lagi, saat kita beribadah entah apapun yang kita niatkan ibadah,
entah kita membaca Quran, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu bersosial, akan tetapi ibadah yang kita lakukan justru menjadikan kita berada merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih suci, merasa lebih hebat, itu maka itu beragama kita ada yang tidak tepat. Sebab sekali lagi, orang yang beragama itu akan andap asor, rendah hati, peduli, respon, sadar daya kuat milik Tuhan, maka enggak akan berani mengkorupsi, digunakan untuk menjatuhkan dan mengolok dan merasa suci kepada orang lain. Kedua, puasa itu kesabaran, as-sobrun, as-sobrun. Saat kita menjalani kehidupan dengan berbagai ujian dan cobaan di dunia, kan itu kita sabar menghadapi guncangan dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Mungkin kita ada guncangan dari kiri, dari kanan, dari kiri, itu mungkin isu, kabar yang tidak baik, olokan, fitnahan, kemudian dari kanan, pujian, lem-leman, diagung-agungkan, ditokohkan, dari depan bisa jadi merupakan suguhan wajah yang cemberut atau wajah yang menyenangkan. Dari belakang ditusuk, diolok, dirasani, dari atas berupa mendung akan menjadi hujan, atau dari bawah kita terperosok atau justru kita akan masuk ke dalam satu kebenaran. Maka dengan sabar, saat kita melakukan penanaman dari biji sampai panen beras upamane gabah, kalau enggak ada kesabaran, maka biji itu tidak akan menjadi tumbuh dengan baik. Nek we gak sabar, ya, nek awakmu gak sabar, kemudian mbok setelah kita nanam ternyata enggak sabar, selak lowe kicik ngenteni telung wulan kas, jebol wae lah dipangan saiki, dipangan wujud suket wis, kan gitu kan. Kalau enggak sabar berarti kowe mangan suket, kan itu. Butuh kesabaran. Saat nanam itu api, alhamdulillah tanamannya bagus gitu. Kemudian enek hujan deres karo muga-muga gak banjir, muga-muga gak banjir, didelok alhamdulillah banjir. Kecewa, menyesal, setelah banjir ilang alhamdulillah tandurane ora kelelep, ora ilang, becik panggah api, alhamdulillah. Nah, itu kan dari asobah, dari berbagai rintangan yang ada kita sabar. Nek enggak sabar ketok banjir wes langsung es mesti rusak ki es, banjir gak meduk metu, gak turun-turun, abu-abat wae banyune dibuabat. Mboso tengah-tengah babat ternyata banjire wis mudun. Waduh, tibake hasilnya jek apik getun kan. Biasanya orang yang enggak sabar itu selalu menyesal. Sabar. Makanya wong tandur itu ya kaya wong tanem itu puwok poso. Awak dhewe iki poso ki lak mung telung sok sak wulan. Nek posone tanduran ki telung wulan lho. Jik kuat pari karo awak dhewe. Pari ki posone telung wulan. Saiki ditandur telung wulan dene lagi buka.
gitu, pari. Itu kan selama 3 bulan harus junatun, harus mengendalikan diri dari hama, dari berbagai penyakit, dari gulma. Kita juga harus sabar dan juga harus jihadu nafsi. Kudu wani nggawe model pomone pola enggak podo karo kancane isin. Ya itu enggak berani jihadu nafsi. Harus sabar, harus junatun, harus berjihad. Di gole tanduran itu juga begitu. Di dalam usaha juga pasti ada itu. Makanya puasa itu bukan permasalahan Ramadan. Puasa ki awake dhewe ki terus 24 jam kali sak umure dhewe-dhewe. Kuwi puasa sing bener. Siam dalam pengertian yang sebenarnya. Nek poso mung gak luwe terus pengen mlebu surga, yakin mlebu surga, engko sik gendeng apa ora? Ning ora kok kemudian, wah berarti mokel, ya ndak begitu maksud saya, aja mbok didelok sak kadang wangi, wah berarti kan gitu. Sing penting kadang ngono wae kadang. Sing penting kan penting apa iki duren tutuken. Puasa itu memerangi nafsu, memerangi nafsunya sendiri, patuh tunduk, dijadikan kendaraannya hati nurani, ruh dan rasa untuk menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya. Jadi puasa itu berjihad. Berjihad. Memerangi untuk memerangi jiwa rego ini untuk dijadikan kendaraan ini tunduk dan patuh dijadikan kendaraan hati nurani. Hati nurani itu Islami menjalankan kewajiban torekot. Jadi kalau kita enggak paham biasanya begini. Akhirnya enek sing tinggi guyonan dagang torekotku bakul tahu, torekotku bakul kan gitu. Kadang guyonan kan begitu kita sering mendengar. Dan itu sudah sering diguyonan di kono-kono. Sering banget tamu itu guyoni bapak begitu sering. Kadang kemukul-kukul, wong gila orang kena torekot kok yakin banget ya kan gitu. Torekot itu posisinya hati nurani. Perihal jalan tapi posisi hati nurani. Perihal dunia itu Ibnu Sabil. Sabili, sabililah. Jadi kalau torik itu masalah hati. Torekot itu masalah hati. Hati itu mengenal Tuhan. Torekot itu perihal mengenal Tuhan. Kalau seandainya diumpamakan kan begini. Nyambut gawe sesuai dengan minat dan bakatnya atau kecocokannya, upama nyambut gawe di pabrik. Di pabrik tekstil upamanya. Ini adalah spesifikasi dia di dalam menjalankan melakukannya dengan sabilillah. Ibnu Sabil disebut Ibnu Sabil karena dia bekerja untuk keluarganya. Maka disebut sebagai Ibnu Sabil atau di Sabil lah kan sabilillah. Di jalan Allah. Kemudian toriknya di dalam hatinya itu ada keluarganya, bojone, anake di jero atine, itu toriknya. Kan gitu. Kalau dalam hal ini toriknya itu mengenal Tuhan, cinta kepada Tuhan, enggak hanya dalam pengertian Tuhan konsep, tapi Tuhan Allah bukan masalah nama, tapi di balik yang punya nama atau al-ghaibnya diri Tuhan yang punya nama Allah dikenali, maka itu menjadi torik. Jadi kalau kita Allah, 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 torekoh, enggak begitu. Torekoh itu juga posisinya di dalam hati.
Posisinya zikir itu tarik.